Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa ada man nafa'a bihi wa bihi. Salah 91 itu. Bala fakir itu lebih senang sabarnya daripada bala kaya. Ujian kefakiran dengan ujian kesenangan lebih mudah menghadapi ujian kesusahan. Maka ini satu perkara yang tiada payah diuji, bahkan patut diambil percaya dan timbang dengan fikir yang baik sahaja. Apabila ambil percaya itu ialah percayakan, seperti yang di dalam hadis, bahwasanya senang sabar bila fakir daripada bala kaya dan timbang dengan fikir itu. Padahal bala fakir itu bagaimana rupanya dan bala kaya itu bagaimana rupanya. Kemudian padukan, mana kita adukan dengan barang yang kita berlaku, nampaklah bala fakir itu lebih senang sabar atasnya daripada bala kaya. Yang ini disebabkan dengan ketetapan keimanan seorang tu maksudnya. Disebabkan ketetapan keimanan seorang dan amalan dia tadi, mana yang lebih terganggu, ya, dengan gangguan ujian susah atau gangguan lambakan kemewahan itu maksudnya. Banyak kan manusia lambak dengan kemewahan habis. Banyak, bukan semua lah. Kebanyakan dia akan banyak hanyut dengan banding dengan kesusahan. Manusia banyak boleh bersabar bertahan lagi. Maka hadis yang menunjukkan atas yang demikian itulah seperti hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi an Abdul Rahman bin Auf qala ubtulina ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bid darra fa sabarna. Diriwayatkan hadis daripada sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kaya yang bernama Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu an, katanya kena bala kami serta Rasulullah SAW pada zaman baginda SAW dengan kesusahan dan kesempitan, lalu sabar kami daripadanya. Summa betulina bis sarra'i ba'dahu palam nasbir. Kemudian kena bala kami pula dengan kesenangan, ya, dan kelapangan kemudian daripada wafatnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tiada sabar kami di atas bala kesenangan itu. Maknanya ini sebab kesukaran menghadapi bala untuk menjaga aman kedudukan keimanan kita, keamalan kita, kekuatan hati dia dengan Tuhan. Maknanya kegaran kekayaan itu lebih hebat. Ya, banyak manusia terlalai, banyak manusia terhanyut. Dan kata Abu Isa At-Tirmizi ini hadis hasan. Masalah 92. Bala fakir miskin itu bagaimana? Sungguhnya fakir itu ialah orang yang tiada berharta, yang menutup kadar hajatnya yang lazim. Ya, kalau diperlukan satu hari belanja RM50, dia tak berjejak kepada taraf separuh. Itu fakir. Ya, ke bawah. Kalau lepas separuh tapi tak jejak juga, itu miskin. Ya, separuh ke atas dia perlu RM50 misalnya, dia dapat 48, 47 je lah. Itu miskin. Maknanya fakir ni lebih teruk keadaan daripada miskin. Maka ada fakir miskin itu tidak ada apa sesuatu dalam tangannya sama sekali, seperti yang berlaku pada setengah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berpindah daripada Mekah ke Madinah. Ini hujan besar. Itu menurut akan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah, maka tinggal segala harta dan rumah tangga yang di Mekah dan menjadi fakir miskin di negeri orang dengan menanggung beberapa bala kefakiran. Terkadang terkena kelaparan mereka itu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beberapa hari tidak jumpa makanan, dan di dalam fakir itu dihimpit oleh musuh pula dengan memerangi, dan datang pula sakit dan berbuat macam-macam ibadat dan amal yang tiada berputus pahala. Maka maklum jua seorang yang tiada berharta itu
apa satu perkara yang hendak diperbuat jadi gendala apabila adalah perkara itu bersangkutan dengan harta, dengan kewangan yang memerlukan belanja dan sebagainya. Ini ujian yang berlaku apabila sahabat-sahabat yang bersama dengan baginda SAW demi mempertahankan benda yang besar. Yang paling besar ialah Al-Islam. Maka mereka sanggup berdagang menghadapi ujian kesusahan. Maka seperti zaman kita, apabila seorang itu bernama fakir dan tidak berharta, susahlah ia jadi sampai dicapai membuat apa yang bersangkutan dengan harta, mana yang memerlukan kewangan. Sekiranya fakir itu hendak pergi menuntut ilmu, kenalah ia susah berjalan kaki dan tidaklah dapat ia naik kereta kerana berhajat kepada harta, iaitu kewangan. Dan jika seorang itu banyak anak serta tiada berharta, maka susahlah ia mencari nafkahnya dengan penat lelah. Mahu jadi tinggal mana amal ibadat, kalau tidak maknanya betul kesabaran. Tetapi banyak orang fakir itu boleh sabar, yang masih lagi boleh bertahan segala susah yang demikian itu, serta mahu menurut apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Bahkan kebanyakan orang yang fakir miskin itulah yang lembut hati, yang menjunjung suruh Allah dan Rasulnya. Kemudian masalah 93, bala kaya kesenangan dan bagaimana ia. Sungguhnya maklum juga orang kaya itu, itulah orang yang berharta banyak, dipanggil hartawan. Banyak duit dipanggil jutawan. Itu maknanya apa? Kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang Tuhan berikan sebagai ujian kepada orang yang diuji dengan kesenangan. Maka apabila seorang itu ada uang di tangannya dan ada rumah tangganya dan tanah kebunnya dan berhasil pada tiap-tiap hari, maka kayalah ia, atau ada pencarian yang dapat hasilnya mencukupi kendaknya yang lazim, ya, kendaknya yang biasa, maka itulah kaya jua namanya. Maka orang kaya itu besar bala percubaan Allah Ta'ala ke atasnya. Dengan sebab kaya itu, setengah daripada mereka sombong dan melampaui had, melanggar apa perintah Tuhan. Ya, kerana bila dilihatnya dirinya sudah ada wang banyak cukup pula pada dirinya, ya, berkepandaian pula, maka ia pun tunjuk kerasnya, tunjuk kerasnya dan berkuasanya kepada orang-orang. Tidaklah ia bercakap dan berkelakuan dengan berlemah lembut. Dan setengahnya pula dengan sebab kayanya, ia bertambah kuat dan menghimpunkan dunia hingga tinggal amal ibadahnya. Dan bertambah-tambah lagi loba dan tamak. Dan setengahnya pula dengan sebab kayanya itu, menurut ia akan hawa nafsunya berlebih-lebihan mencari dan mengambil kesilapan dunia daripada makan dan minum dan pakaian dan rumah tangga dan kenaikan. Dan setengahnya pula sebab sudah ia kaya, tidak ia pedulikan siapa-siapa, cukup pada perasaannya dengan kayanya. Tidak ia menghubungkan rahim dan kasihan belas orang yang susah dan fakir miskin. Maka sekalian tersebut itu bala kaya. Ya, yang lebih berat ditanggung oleh orang-orang kaya itu. Payahlah seorang daripada mereka itu lepas daripadanya. Dengan kerana itulah bala kaya dikatakan lebih payah sabar hati menolaknya dan menyimpangkannya. Lebih payah dan menanggung bala fakir miskin daripada fakir miskin. Berarti Nabi kata, aku lebih takut. Aku tak takut, aku lebih takut pada kamu, antas pada dunia. Bahawa dilambakkan akan dunia. Patanah pasu pihak kamar tanah pasu. Maka mereka bercakar-cakaran mengebut sama-sama dia. Kemudian masalah 94. Allah. Amal yang menjadi sentiasa rasa kaya hati telah ditunjukkan dan diajarkan oleh baginda SAW pada umatnya. Maka itulah hendaklah seorang itu beramal sebagaimana yang disuruh Allah Subhanahu Wa Taala.
tidak meringankan segala yang difardukan dan menyempurnakan setiap waktu dan masanya, dan jadikan apa yang difardukan Allah Ta'ala kemukakan, dan apa yang disuruh dibuat, maknanya apa yang Tuhan suruh dikemukakan, maknanya didahulukan, didepankan, itu maksudnya, dan apa yang diharamkan ditegah dan dijauhkan. Maka apabila ada seorang yang demikian itu, maka tentu ia beratkan ke atas dirinya sembahyang lima waktu lebih berat daripada sekalian perkara kemudian diikutkan dengan ibadah yang sunat, daripada sembahyang sunat, dan juga berat ia kepada menunaikan rukun Islam, daripada sedekah wajib, zakat dan puasa wajib dan haji, dan berat pula ibadat wajib yang lain, daripada menanggung nafkah anak isteri, berusaha mencari yang halal dan memperbuat apa amal yang sunat, daripada wirid, membaca Al-Quran dan doa, dan tidak ada di dalam hati itu siang dan malam ingat kepada kerja usaha menghimpunkan harta dan kesedapan dunia, bahkan kerja usaha menuntut rezeki dari itu datang di hati dan dikerjakan kemudian, daripada sudah menunaikan sembahyang lima waktu, menunaikan bekalan akhirat. Maka siapa-siapa memperbuat seperti yang diterangkan ini, nasihat Allah Ta'ala jadikan ia kaya dalam hatinya dan senang lenang badannya, tidak ada berduka cita, bahkan ia suka cita dengan sentiasanya. Jikalau tiada banyak datang harta berhimpun kepadanya sekalipun. Dan yang demikian itu diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita sebagai dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. Dengan katanya An Anas bin Malik qala Rasulullah SAW, man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu inahu fi qalbihi wa jama'alahu syamlah wa atathu ad-dunya wa hiya raghibah wa hiya raghimah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama Syekh Anas bin Malik, yang berkhidmat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, jadi khadam dia. Katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa ada akhiratnya kuat pedulinya macam pada akhirat, hammahu, jadi hemah tertinggi dia maknanya, ya, fokus dia. Nasai jadilah Ta'ala akan kaya di hatinya, mana kaya bermakna tidak berhajat, itu mana, ya, dia tidak menjadikan hajat besar dalam hatinya kepada yang lain, dan dihimpunkan baginya akan segala kerjanya, segala urusan dia jadi mudah. Yang siapa-siapa niatnya dan amalnya dan usahanya lebih berat kepada menyempurnakan barang yang telah difardukan Allah Ta'ala dan barang yang disuruhnya, dan menjauhkan maksiat, dan segala ini tegang yang nasihat Allah Ta'ala jadikan kaya di dalam hatinya, jikalau sedikit ia berharta ataupun tidak berharta sekalipun. Dan Tuhan himpunkan segala kerja baginya, mana diberikan keberkatan, dibantu Allah Ta'ala. Yang ini Tuhan jadikan hal ehwal dunia daripada pekerjaan situ dan dari sini dengan senang, dan pandai menyelesaikannya dan menyempurnakannya. Ada saja bantuan Allah mana. Tidak dengan keberatan, ya, dengan susah hati dan duka cita, tidak. Dan sabda Rasulullah SAW lagi, dan diberikan dia oleh Allah Ta'ala akan dunia daripada segala rezeki yang halal, dan kesedapan dunia padahalnya datang segala perkara dunia itu dengan terpaksa, tidak dengan dicita dan dikendaki hati, bahkan dengan kurnia Tuhan yang limpah kurnia. Ini satu rezeki, dipanggil rezeki yang paling tinggi lah, ya, darajatnya. Itulah apa rezeki ma'udun, rezeki ma'ud, mana rezeki yang dijamin dengan takwa, yang selalu diamalkan ayat itu biasa membacakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka dalam ayat ini Allah syaratkan, siapa yang bertakwa kepada Allah zahir dan batin, yaj'al lahu makhraja, Tuhan jadikan urusan dia itu jalan keluar. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib,
Dia berikan rezeki sekian dia pun tidak maknanya menduga. Mana ruang kita buka, buka mudah bagi dia. Itu dia antara kurnia daripada Allah Ta'ala yang Tuhan jadikan bila seorang tadi mendatangkan sebab yang tertinggi, apa, taat kepada Allah Ta'ala, menjunjung perintah dia dengan bertakwa sungguh zahir dan batin. Dan lagi sabda Rasulullah, mankanatid dunya hammahu ja'alallahu faqru baina ainaihi wa farraka 'alaihi syamlah wa lam ya'ti min ad-dunya illa ma qaddirallah. Sebalik badan siapa ada dunianya itu kuat pedulinya. Mana kerja dia siap setiap saat siang malam dalam kepala dia dunia tak habis-habis. Ya, siapa dia contoh dia orang kafir lah. Ya, orang kafir tak ada kerja dia tu. Kalau orang Islam tiu berat. Banyak jadi gitu. Lepas tu orang kafir kalau tanya dia ketenangan, ketenangan mana ada. Dia tak ada ketenangan. Kaya macam mana pun, oh, pening. Dia tanya toke tu, oh banyak susah. Oh ada. Dia tak akan dapat. But dia punya Swiss ketenangan dia tak ada kat dia. Nah, saya dijadikan Allah Ta'ala fakirnya antara dua matanya. Mana apa fakir dua mata? Perasaan sentiasa tidak cukup. Itu mana fakir? Ya, kaya cukup. Kalau tak cukup, tu orang panggil apa? Fakir. Tak cukup zahir, sekarang batin. Hati dia tak ada sifat tu. Tak cukup je. Walaupun dia sudah, dia tengok dia punya duit tak boleh makan. Ha, tapi ada dalam hati sentiasa perasaan miskin. Miskin apa? Nak, tak cukup, tak cukup. Dia itu panggil fakir hadil. Laisal ghina angka satil arad walakin ghina ghina al-qalb. Bukanlah kaya itu kaya banyak harta benda, tapi kaya sebenarnya ialah kaya hati. Mana orang kaya sebenarnya dia tidak memerlukan lagi, dia tidak cukup. Bagi sifat tu ada pada orang yang miskin, maka dia kaya pada hakikat. Tapi kalau orang kaya begitu hebat kekayaan dia, tapi sifat tu tak ada, Tuhan letak hati dia lain pula. Sentiasa nak, tak cukup, ya, dia buru dengan tamak. Maka dia seolah orang miskin. Sentiasa nak berhajat, tak putus-putus. Ha, itu dia rahsia disebut oleh Nabi SAW. Allah, Allah. Fakir antara dua matanya, ya, dan diserahkan Allah Ta'ala atasnya segala kerjanya. Dan diserakkan, ya. Mana diserakkan farak, dipecahkan. Mana jadi susah lah. Ha, segala urusan dia. Dan tidak datang akan dia daripada dunia. Itu melainkan barangnya. Telah dikadarkan baginya. Pada hakikat dunia itu pergi seorang banyak sikit. Semua telah ditakdirkan pada azal. Qudirah. Mana yang mentakdir ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Paham dia takdir sini apa tuan? Ya itulah. Ha, iradah dengan mana qudirah. Tak ada taksis iradah. Kita dah panggil qadar. Kita beriman dengan qada, qadar. Apa qada, apa qadar? Ini ada khilaf ulama. Kalau faham daripada sini, qudirah mana asal? Mana barang yang dikadarkan ialah taksis iradat. Benda yang ada pada azali itu anda kadar siap. Qada ialah pelaksanaan. Qada dipergi pada makna tanjizi hadis bagi kudrat. Qadar mana pergi pada makna tanjizi qadim bagi iradah. Itu maksudnya. Ya, pada iradah tanjizi qadim dah lulus benda itu. Itu benda yang telah dikadar. Tiba masa dilaksanakan. Itu dipanggil qada, mana pelaksanaan apa yang telah ditaksis ditentukan oleh iradah yang dipanggil qadar. Itu mana qada dan qadar adalah minallah. Di kesimpulannya, kaya sebenar abil qalbi insan, itu bergantung dengan Tuhan. Itu sebenarnya kaya. Ya. Ada pun tak ada masalah, banyak sikit pun tak ada masalah. Okay. Sebab apa? Sebab apa masalah? Sebab dia tak cari masalah. Ya, apa tak cari masalah? Orang yang sentiasa kalbi dia dengan Tuhan. Ya. Orang yang kalbi dia tidak dengan Tuhan, dia sentiasa bermasalah. Sentiasa takut. Ya. Sehat takut sakit, sakit takut tak sembuh, kaya takut miskin. Ya. Miskin takut tak kaya, semua dia takut. Yang tak takut orang pilihan ni. Ya ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Tu saja yang tak ada takut. Tahuilah bahawasanya awliya kekasih atau dari kalangan waliullah, la khawfun alaihim, dia tak ada sebarang ketakutan. Walahum yahzanun, tak ada sebarang hazan, dukici tak ada. Sebab apa? Kalbi dia sudah terangkat mi'rat ke hadirat Tuhan, bersedap berlazat dengan Tuhannya. Maka ketika itu Tuhan hadiahkan dia ketenangan jiwa. Ya. Kalau tak ada ini, itu yang pening. Banyak lagi nak banyak, banyak lagi nak banyak, tak cukup, takut, oh pening.
Ubat dia satu je, anling qalbak billah, tambatkan kalbi kamu dengan dia. Masalah 95 pula. Amal yang menjadikan sentiasa rasa fakir dalam hati. Apa dia? Ha, dia. Itu pun telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan telah diajarkan, iaitulah siapa-siapa ada dunia itu kuat pedulinya. Mana fokus dalam hidup ni ialah dunia. Dan kuat ambil beratnya, mana perhatian dia adalah kepada dunia. Nasaya Tuhan jadikan fakirnya di antara dua mata. Mana mata dia sentiasa tak cukup. Yang ini sentiasa di dalam hatinya itu, Tuhan jadikan nampak pada diri kurang. Padahal ada banyak itu. Ya, kurang segenap perkara dunia. Ini tak cukup, ini tak cukup. Semua tak cukup. Padahal nak banding orang lain, dia lebih daripada cukup. Lebih daripada kaya. Perasaan tak cukup, itu bahaya. Pada kena ada perasaan cukuplah, itu panggil kanaah. Tak cukup, itu panggil tamak. Jikalau sudah cukup ada dan banyak sekalipun, pada orang lain tengok dia jauh beza. Tak, dia tak cukup lagi. Pada dia kerja pagi, petang, siang, malam, tergambat sampai mengigau. Kemudian Tuhan jadikan di dalam hati ada sedikit harta, maka bertungkus lumus dia mengusahakannya. Ya? Nampak di hati kurang wang, maka bertungkus lumus dia mencari. Ya, tampak hati dia tidak ada apa rumah besar, maka bertungkus lumus dia mengusahakan dia dan mengadakan rumah yang besar. Ya, ada pula dah ujung-ujung umur pula dia minta panggil tukang kecil ke balik rumah, dia tinggal dua orang. Besar-besar dia tinggal, penat lah rumah nak berjalan ni, dia kan panggil tukang lah kecil ke balik air. Macam-macam tu ni, itulah dunia kan, bukan tempat senang sebenar. Nampak kepada diri pula tidak ada berkebun, maka bertukar lemah dia ada kebun, dan ada kebun pula penat. Macam-macam. Mana dia duduk dan sentiasa risau kan, ni. Mengadakan kebun, nampak kepada diri tidak ada hamparan pemaidani di dalam rumah dia, maka bertungkul rumah dia mencari ini. Penat tak habis-habis. Nampak kurang cukup perkakas sulat dalam rumah, pada anda cukup, maka bertungkul rumah dia sana pergi cari, tambah macam-macam. Dan nampak pada diri sedikit pakaian, ya, pakaian kapas, nak pakai besi lah. Maka berusaha mencarinya. Nampak pada diri ini tak ada pakaian sutera, bersungguh pula dia ambil. Nampak pada anak isteri pula tidak menyerupai pada segenap perkara dia, maka semuanya mahu diadakan. Habislah. Dia jadi hamba benda. Demikianlah Allah Ta'ala jadikan di dalam hati orang yang kuat hatinya terhadap kepada harta dunia dan kesedapan dia. Mana dia sentiasa perasaan dia tak cukup. Itu bagi miskin. Dan Tuhan jadikan pada demikian, maknanya demikian cengang bengang dan berduka cita dengan sentiasa tidak tahu buat apa. Semua tak kena, ni tak cukup, ni tak cukup. Dia kejauh. Ibarat orang berjalan tu berlari tak berhenti-henti. Nampak ke dia tu tak sudah dan tidak ada, maka dibuatnya pula. Ya. Di dalam belum, ya, sudah dikerjakan dan diadakan, maka datang yang lain pula bertindih-tindih. Dulu sedap masa dia bekerja kan, kata mari lah kita pergi surau masjid belajar. Hantilah, memang nak pergi ni tunggu penjen. Oh, penjen tak pergi ke? Dia memang cengikan. Ya, kata dia mengayau. Itu sebab kalbi kalau tak bersih, itulah jadi. Maka ditinggalkan yang diperbuat itu. Di demikianlah makna daripada satu kerja kepada satu kerja sampailah ditemu maut. Dengan tiada tahu ya buat apa, sabda Nabi SAW, padahal tidak diberikan akan dia oleh Allah Ta'ala daripada dunia itu melainkan barang yang ditakdirkan baginya daripada azali. Dah siap. Maksud dapat siap apa? Janganlah kita risau, dah siap. Orang dah siap. Gaji segala gaji, bukan gaji dunia yang siap kan. Cuma segi syariat kita tak tahu, usia lebih kurang dah, dah. Dan sekadar ambil sebab aja. Ini nak jadi fokus bergambat habis. Punca dia apa tadi? Nak membanyak. At-takasur kan, alhaakumut takasur. Bila ada perasaan nak banyak ni tadi, melalaikan ni. Alhaakum, melalaikan kamu. At-takasur, oleh persemangat nak membanyak. Sampai bila dia habis tu? Tak habis kan? Bila hatta zulutumul maqabir, sehingga di ziarah kubur. Di ziarah kubur, pipi dah belaga tanah kubur, awal dia. Bawa dia menyesal. Itu gambaran maknanya orang yang dipanggil fakir pada hakikat. Walaupun nampak kaya, tapi fakir. Sebab sentiasa tak cukup. Orang yang tak cukup, panggil miskin. Dan fakir.
Jadi bila hati tak cukup, sama. Tapi kalau hati dah cukup, kaya. Ada alhamdulillah ini pun tak habis. Ha, tak ada, tenang. Si kaya susah, si miskin pula senang terbalik. Bermula alamat orang yang kuat hatinya kepada dunia dan keselapannya itu. Ya, tidak celik matanya. Itulah, tiada celik matanya melainkan menghadap mengerjakan wasiat dunia tadi. Buka je mata dah Rasulullah. Eh, kerja tak siap ni. Aku ni kerja. Oh, banyak. Oh, pening ni dan kesian ni. Tiada ia bangun daripada tidurnya melainkan terus memegang cangkul. Ni kalau orang dulu lah. Orang sekarang pegang jari dia, komputer dia tu. Wah. Handphone ni. Ya, nak tidur pun dengan handphone. Dan parangnya, ni kalau cerita dulu. Atau, ya. Mengintuh api, memasak apa yang mahu dimakannya. Atau terus turun dan keluar daripada rumah, pergi melepaskan hidup-hidupannya. Ni kalau jenis menyara pula, ajar mitik lembu ke bawah kambing. Pergi ke ladangnya pula, ya. Dan menengok apa tanamannya dan kerjanya, ya. Bukan bangun dari tidur tu bangun, ya. Mengucapkan zikrullah tadi tu langsung tak ingat. Kata sembahyang pun tidak. Allah Allah. Tengok tu masa tu naik dulu, ya. Harga getah naik kan. Oh, satu tongcat tu RM50. Belum subuh dia pergi. Berdiri. Oh, semangat betul. Ya, cuba saya semangat. Kadang semangat subuh pun tak semangat. Yang dahsyat-dahsyat ni. Ha, sikit itu buka tu. Habis lalai habis. Dan terus ia mengambil air semayang dan semayang dan berbuat apa ibadah sepatut begitu. Syukur Tuhan sambung nyawa kita. Lepas tu pergilah cari rezeki juga tak subuh pun. Ni melampau mungkin. Melampau dengan dunia jadi sesat. Ada pun jikalau selalu ia pergi ke masjid dan berbuat ibadat di sana, maka itulah alamat orang yang saleh. Mana orang yang mana mendahulukan hak Tuhan dulu. Ya, kemudian barulah buat keperluan kita yang sementara, bukan lama sangat. 96. Masalah kaya dalam hati dan miskin pula. Sesungguhnya seorang itu tiada senang hatinya melainkan dengan kaya. Ya. Bila kaya dia rasa senang. Ya, padahal dah kaya pun dia tak senang. Kan? Apa dia gantung kan tak cukup. Kaya nak kaya lagi. Kaya nak kaya lagi. Maka kaya itu dua macam. Satu kaya harta, satu kaya nafsu. Kaya hati. Maka kaya harta itu tiada ya mengenyang ia akan hati sekali-kali. Siapa ada cukup dengan harta? Tak cukup. Siapa ada cukup dengan duit? Tak cukup. Mula simpan ribu. Lepas tu dah nak target 100 ribu, 400 ribu lah, naik juta. Dan seterusnya lah. Kan? Sungguh pun boleh mencapai segenap perkara keselapan dunia dan lainnya dengan dia. Jadi sebab, ya, sebab pun tiada senang hati dengan kaya harta itu kerana ia memberi bimbang akan yang empunya. Ya, dia akan bimbang sebab benda itu kau tak ada. Kawan dia takut hilang, takut tak cukup. Ah, dia takut. Seperti bimbang takut habis. Dan bimbang dengan menambah-nambah lagi, dia dua je. Pertama dia takut habis. Yang kedua bimbang takut tak boleh nak tambah. Ha, dia kalau nak tambah, ya kan? Ha. Yang ada tu kadang tak habis. Bulan ni pening. Baru pening, tak ada duit. Dah, income tak masuk. Padahal yang ada tu sampai cucu tak boleh makan. Ha. Dan maknanya menokoknya lagi. Maka selagi banyak, selagi sedap mau menambah itu. Ya. Kadang-kadang tak ambil pun manfaat benda tu. Malaikat maut ambil duit dia beratus juta dan bank pada. Maka tidaklah lepas daripada bimbang hati kepadanya, takut akan binasa dan takut rugi. Dan sebanyak mana datang sekalipun tidak rasa kaya harta. Ya. Orang jenis ni banyak mana kita longgok dua kali dunia. Nabi kata kalau selembah emas dia dapat, dia nak lembah kedua lah. Dapat kedua, dia nak lembah ketiga. Ha tu. Mahu dan tamak setiap waktu dengan sebabnya. Maka fakir dia setiap masa. Dia panggil al-fakirul hadir ni. Fakir yang sentiasa hadir. Maksudlah jadi segala waktu itu habis diambil oleh bimbang dengan dia. Ini paling bahaya. Ya. Sebab dalam umur kita tiga perkara besar kan. Pertama apa? Masa. Sekali kejauhan ni masa habis itu. Yang kedua apa? Itulah akal fikiran. Maka dipikir. Habis dipikir siang malam memikir nak nambah nak banyak lagi. Ha, jadi. Jadi masa, pemikiran, ya, dan waktu. Ya, waktu, masa, gunakan tenaga. Tenaga dia puah habis. Ha, dah nak mati baru kita ajak ibadat, saya dah tak kuat.
Masa kuat dia pergi tempat lain. Dah tak kuat, oh dia bunyi. Dan, kalau dia kuat lagi, dia kejar lagi. Allah. Itu tipuan nafsu yang sangat hebat. Ada pun kaya nafsu, iaitulah ada pada nafsunya. Itu lapang dan cukup pada barang yang ada di dalam tangannya. Kaya nafsu maknanya kaya diri, kaya hati. Nafsu dengan mana al-qalbi sini. Bukan nafsu dengan mana nakkan kejahatan, tak. Nafsu ini dengan mana al-qalbi. Dan sekiranya engkau mendapat mencari 3 kupang sehari. 3 kupang minyak. Eh? Duit kita. Eh? Tahu. 3 sen lah dulu kan, 3 kupang. 2-3 sen banyak kan. RM1 macam-macam barang boleh pergi. Kan RM1 pun tengok malas tengok. Macam 10 sen ni. 3 kupang sehari. Atau 5 kupang. Ya, sehari. Atau lebih kurang lah. Maka jadi rasa cukup. Ya, kalau kita dapatlah 1 hari RM30, rasa cukup. Dan padamu dan puas rasanya. Tidaklah ia menjadi bimbang dan susah di dalam hatinya. Jadi kalau sedikit pun pada kira-kira, tetapi senang selesai hati dia. Ini yang kita nak. Hati dia tenang. Dan tidak tamak dan loba. Maka apabila ada seorang itu demikian dilapangkan hatinya dan luas peluangnya itu, boleh diisinya dengan ibadah. Bahkan semua peluangnya jadi peluang ibadat, bukannya peluang menghimpun dunia dan berkira bicara dunia. Dan yang demikian itulah dikendaki oleh syarak kita. Ya, syarat kita ambil dunia sekadar, kemudian fokus ke sana. Dan paling besar tadi redha dia, sebab dia dapat kemanisan dengan Tuhan. Itu sebenarnya rahsia ni, mahabbatullah. Sebab penyesaian jalan sufi kan, itu pakaian rohani Rasulullah SAW. Bila hati dia sedap, dia akan kejar. Kalau dia sedap dengan dunia, dia kejar dunia, itu dia tak sedap. Dia tak sedar. Tapi kalau dia dah dapat sedap billah dengan Tuhan, maka dia dia lain pula. Dia lebih membesarkan sini, dan dengan ini lebih kurang dah ada cukup itu gitu kan. Kalau dia gila pada dunia pula, sedangkan dunia dia buat ibadat, buat ibadat bukan dah cukup tu, dah semayang kan itu. Macam tu. Dia tak ada kena lebih nak cari apa pun tak. Bukan tak semayang, mayang ke itu. Macam tu. Dia tumpu ke sana. Dia dua benda berbeza. Sebab apa tu? Dalam ya, pengenalan makrifat ya dengan Tuhan. Kalau dia tinggi dan dapat berlazat, sebab dia suruh bi fal yafrahu, dengan aku hendaklah kamu seronok. Bila seronok dengan Tuhan, dia selesai. Kalau dia seronok dengan makhluk, habis sangkut. Maka tinggalah seorang itu berkendakkan dengan demikian, mahulah ya menurut sebagai diberikan. Ingat oleh Rasulullah SAW, seperti datang di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi, yang katanya an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal inna Allah taala yaqul ya bna Adam tafarraq li ibadati amla sadrak ghinan adu wa ashud faqrak wa illa taf'al ya malatu iyadakak syulan walam ashudda faqrak. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi baginda sallallahu alaihi wasallam, nama Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, maksudnya hai anak Adam, bersungguh-sungguh kamu pedulikan bagi ibadat. Maknanya fokus kita sebenarnya ialah dengan Tuhan, urusan kita dengan Tuhan ya. Satu lagi urusan dengan makhluk, dunia apa semua, harta semua makhluk, ringkas itu. Yani hendaklah kamu bersungguh-sungguh beratkan ibadat, mana urusan dengan Ta'ala, dan berkhidmat kepada Ta'ala dan berhamba diri ya, dengan menjunjung apa suruhnya dan menjauhkan apa tegahnya. Jangan kerja dunia dan bimbang dengan keselapannya. Itu duduk di dalam perut, mendalam hati ya. Mana kalau masukkan kasih kepada dunia dan hati, maka sengsara besarlah insan. Maka jikalau kamu berat kepada menjunjung suruhku dan menjauhkan apa tegahku, nasaya aku isi di dalam dada kamu dengan rasa kaya. Siapa isi? Allah Ta'ala. Maka kalau Tuhan cempak je perasaan ni, tenang, tertenang, lapang, selapang-lapang. Ya. Cukup ya pada di dalam tanganmu, dan sudi reda dengan sedikit, tidak memandangkan kesedapan orang-orang pada dunianya dengan sebab banyak hartanya. Bahkan suka kamu semacam keadaan orang yang cukup pada dengan sentiasanya, dan aku penuhkan hajat kamu
dan kefakiran kamu. Kemudian aku jadikan lapang ini besar dan lega dan sukacita. Dan jika tidak kamu perbuat seperti yang aku suruh itu, bahkan berhadap kamu kepada menghimpun harta dunia dan kerja dunia tak habis-habis dan mencapai kesilapannya, ya sahaja nasihat aku isi dalam tangan kamu beberapa banyak kerja itu tak habis-habis kan? Sampai mati tak habis kerja itu. Dan siang malam sibuk menjang, ya, dan malam berbimbang kamu dengan dia. Tidak pun keadaan kamu, tidak pun badan kamu, tidak pun hati kamu. Maknanya sama ada hati badan, mana sentiasa penat, tak habis-habis fikir. Tidak pun mana badan dan hati kamu. Padahal tiadalah sempurna maksud kamu, ya, dan tiada penuh hajat kamu. Kerana apa? Tidak aku jadikan penuh dan sempurna hajat kamu itu dengan sentiasa kamu demikian kosong dengan bekalan mati kamu. Baru seorang sahabat tadi dia berhenti kerja ni. Nah. Last kali orang tawar dia gaji 40 ribu sebulan. Dia kata jadilah, dia cukup dah. Malah dia berhenti. Anak dia pun dah banyak kerja kan. 6 orang doktor anak dia. Dia tak apa nak lagi. Ha, boleh buat ibadat. Ya, dekat-dekat nak mati dia dapat tawaran banyak lah. Sebulan 40 ribu lagi. Wah, kalau tidak akan habis mati yang kerja. Yang dah ada pun tak boleh makan. Pup, dia ambil tindakan dia berhenti tu. Ha. Dia pun pup. Meningkatkanlah ya, dengan ilmu, dengan ibadat. Alhamdulillah kan. Ha, kau nak ikut tadi apa? Kalau dia tamak, oh tak cukup kan. Bagi banyak dia kejauh, dia banyak dia kejauh. Itu dia antara apa? Sikap seseorang tu dia kena apa? Kanaah. Bila dia ada kanaah, cukup lapang hati dia. Tuan penuhkan hati dengan ketenangan. Ya, hati antara. Kemudian kata Abu Isa Tirmizi, ini hadis Hasan lagi gharib. Kemudian bab ma ja'a fi barakatil fit'am. Keberkatan pada makanan. Wallah.